Thank you.
hàng như con này thôi hàng nhé trình xỉu miền trên phò heo của cái thằng sòng tùy ăn sẽ nhé sòng tùy ăn rồi nhé Hallelujah chúng ta lời chăn mây chờ chúng ta phải sáng sinh chúng ta sẽ sòng tùy thôi cái lì miền chúng ta chưa tạch chùa amen thôi chúng ta sẽ sòng tùy chúng ta chưa chúng ta thay lo amen Hallelujah.
jasu. Sesong di jimbul
上帝，这个安息就直接是上帝。哈利路亚，主耶稣来救。相信神灵要砌你格，我就同砌。正当朝嘅智慧，要恢复嘅智慧，要选择不生嘅智慧，要上帝做提选择。正当朝，来得弱得到强，要强得到健康。因为上帝全能做选择，我都实相信。当我都准备之时，我都得到一个福气了。但是当我都会听一个法。你来救乜乱穷一个字五，救乜一仆人穿一个法，救乜一仆人瞓见你接进客家，直到我都车车得福，在耶稣基督嘅名我都感恩我都祷告，即刻车车嚟讲，阿门，即刻讲哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，加热烈哈利路亚，耶稣前呢？朋友初次讲一拜后及一趟，主耶稣实现家，也强错。今当朝时间来听一个仆人，一是谁来嘅？时间来听佢讲法，呀！时间破晓接一仆人生，是啦，跟佢就心不合班嘅。再破晓掹双大位。就上头任何点，佢讲乜人点？Shalom semuanya. Amin alung tu. Setiap kali datang ke tempat ini, mui cilai ali kai bui. Untuk melayani ibadah HK ini, lai si fung lia kai HK bui. Selalu ada yang baru. Si song yu sin kai. Amin. Amin. Saya mau masuk ke ruangan ini. Ngai lok lia kai ruangan si si. Yang hebat pintu bisa ber gerak sendiri. Pit-pit kian dia mun dia tian mun yang kita berkoy. Gak tahunya di baliknya ada anak kecil itu yang bukain pintu. Mangti li pian sat yu jat nyin koy mun. Puji Tuhan. Kam sia chu. Saya datang kali ini bukan dengan teman saya Pak Handoyo. Ngai kin chi lai me ka nga ka pian yu ando Handoyo ai. Tapi saya datang dengan anak saya yang tan, nomor dua. Tan he ngai ka nga ka anak lai thi nyi ngai. Namanya Priscilla. Ah, dia miang onto. Berdiri non. Ya. Siang ai. Nanti dia akan memuji Tuhan untuk ibadah kaum muda. Ah, ka ha ki ai chan mui chu chong ko, sai sai ka ha lu tiam pan kai kai chong si phi he sang yin ngai.
Dia bilang bingung bi kalau kebaktian HK gimana katanya. Kiko saya HK an bingung bang dimanin bang. Dia baru lulus 2021 yang lalu. Kita yang pitnya nyijit nyan kayak bunyit. Sarjana Informatika. Sarjana Informatika. Di Universitas Petra Surabaya. Ah kang si kong tang ojek jauh. Yang hebatnya Tuhan itu di masa-masa pandemi dia ujiannya harus dengan online dan Tuhan kasih berkat luar biasa. Dia lulus dengan predikat cum laude. Lulus angkeng. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kok siupin jasu? Nanti dia akan saksi. Kahaki jauh kencit. Sekarang kita dengar khotbah dulu ya. Kita sih katang tosen. Mari kita belajar firman Tuhan. Lai sika hok liat ke song ti ke fa. Aduh, sebentar ini mimbarnya baru kelihatannya. Ya, jadi turun ini karena mimbarnya baru. Sin mimbar mah cia-cia mah. Oke. Kita melihat Markus. Buka Injil Markus. Marko Fujim. Pasalnya yang kelima. Di Ngcang. Ayat yang ke-36. 36 jat. Satu ayat saja. Jit kai kin jat. Markus 5. Marko Fujim Ngcang. Ayat yang ke-36. 36 jat. Kalau sudah menemukan. Hai kong siung ti si mai ken to liao. Mari kita baca menurut bahasa masing-masing ya. Sika kok satu kok satu. Saudara pakai bahasa saudara, saya pakai bahasa Indonesia. Ah ngai jung jin ni fa, lung chung hung ti si mai jung sika ha fa. Kita akan baca bersama-sama. Sika kyung ha tu. 3, 2, 1. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Loh, kok sama bahasa Indonesia? Oke. Dan Yesus mau cuy ke, kaya ke fakat lijak ke tali sintong ngenyin, dan Yesus kong mau kiang siang sin jiu haliau. Amin. Jadi tema kita hari ini, jadi kintong jiu sika kong da, jangan takut, mau kiang, percaya saja. Syangsin. Amin. Amin. Kata percaya ini mudah diucapkan. Lia kong syangsin li ki fa sip fun yung ji kong. Tapi sulit dipraktekkan. Dan he si ka lai zho lia kong syangsin gai anan. Tapi harus dikerjakan. Dan he si ka jit hin oi zho. Percaya saja. Syangsin. Kebanyakan orang takut. Soyok nyin anto kiang. Mendengar sesuatu takut. Tangdo jit jong tung si kiang. Melihat sesuatu takut. Tondo sang jong tung si jo kiang. Yang paling besar itu takutnya. Cui tai tu he kiang. Padahal Tuhan berkata percaya saja. Sisi song ti ham si ka siong sin tu ho liao. Lebih mudah takut atau percaya? Abi yang kau kai he siong sin ya he kiang. Yang benar. Lebih mudah takut atau percaya? Hei, koi siong sinya, koi kiang. Yang benar. Dengar berita bahwa tahun 2023 dan seterusnya akan sukar keadaannya. Tang to nyi kung nyi sam nyan jet lai jet nan. Orang sudah pada takut semuanya. Lung tung nyin tu kiang ngau. Nanti dengar bahwa, oh nanti sekolah mahal. Aju tang lo ka ha thu su ke hok fei an kui. Harga-harga akan naik semuanya. Lung zong ma ke ka tian du shang. Susah nanti kalau menikah. An ku. Karena biayanya tinggi sekali. Jin bei lung zong e so fei an kui. Udah takut. Ju kiang. Atau percaya. Atau percaya si ka siong sin. Yang mana takut atau percaya. Abi yang hai kiang ya siong sin. Ayo, yang jelas. Ah, kong cin julai. Takut atau percaya? Yang benar. Seringkali prakteknya takut. Si song si kacu he cocu tu he kiang. Udah, gak usah sok berani. Ah, mau sok ka
lah. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Percaya saja. Waktu anak saya masih kuliah, saya harus masih sediakan untuk 3 semester. Di masa pandemi. 1 semester 20 juta. 3 semester berapa? 60 juta. 60 juta. Di masa pandemi. Tidak ada undangan pelayanan. Semua di lockdown. Tapi Tuhan hebat luar biasa. Saya tidak takut sama sekali. Karena saya tahu. Dia memang Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada yang mustahil bagi saudara. Amin. Amin. Waktu Tuhan Yesus masuk ke rumah kepala ibadat, orang sudah pada bicara, ngapain kesini? Anakmu sudah mati. Yesus berkata, dia tidak mati. Dia tidur. Semua ketawa kan? Tuhan Yesus tidak mendengarkan perkataan mereka. Baca ayat tadi. Betul gak? Betul? Jadi Anda mendengar banyak berita di dunia ini. Apapun saja. Maka itu. Jangan dimasukkan dalam pikiran Anda. Percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Perhatikan Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Yohan Fokjim di Sip Chang. Ayatnya, yang ke-11 ayat yang ke-40. Yohanes 11 ayat 40. Ini ayat yang sangat luar biasa. Dikatakan apa oleh firman Tuhan ini? Jikalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mau percaya kepada Tuhan, saudara tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Saya percaya untuk bisa percaya kepada seseorang, saya bisa percaya pada Ko Apin. Karena dia bisa bahasa Hakka lancar. Betul gak? Gimana? Saya senang sama Ko Apin ini, orang semangat luar biasa. Sukat kaglia Ko Apin kia ke jinsin ankyang. Cocok sama saya ini. Kak ngai cocok. Saya gak ragu-ragu. Ngai mbak tansim. Kenapa saudara? Saya kenal dia. Betul? Masalahnya saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara bisa percaya kepada dia? Kalau saudara kenal dia. Amin. Amin. Setuju? Kalau saudara nggak kenal Tuhan Yesus, atau saya nggak kenal Kabin, saya nggak akan mau diterjemahin dia. Jangan-jangan salah terjemahin. Jangan-jangan apa yang saya katakan nggak sesuai dengan yang dia terjemahkan. Tapi saya percaya, saya kenal dia. Dia pasti sampaikan apa yang saya ucapkan. Karena saya kenal Ko Apin. Amin. Amin. Saudara bisa percaya kepada seseorang. Kalau sudah percaya kepada dia berarti Anda pasti kenal dia.
天你失去。Gak mungkin orang percaya kepada seseorang yang tidak dikenalnya. 冇可能自己相信你真人自己唔识佢嘅。Apalagi kalau dia hanya baru ketemu. Apalagi jika cu cang nyi toh. Gak mungkin langsung percaya. 冇可能自己langsung相信佢。Amen. Amen. Betul. Hai Mona. Banyak orang tertipu karena tidak kenal dengan baik. Antonin timpian toh jin bido mo kaki nyin sit toh ancim. Orang itu berkata, beri uangmu kepada aku lipat gandakan. Nyin kakongnya lei napun ngai kak nyin nai pian cut anto lei. Dia gak kenal orang itu, dia gak tahu orang itu. King sit ki, nanti liat nyin. Uangnya berapa hari kemudian dibawa pergi. Ah, kak lei napun ki tai jau. Ini banyak terjadi di Jawa. Dia sit pun toh fat sen tai jau ato. Di Singkawang enggak. San kiao yang mau nyin cho. Betul? Di Singkawang enggak ada. San kiao yang mau. Enggak ada bedanya maksudnya. Ah, mau fun piat. Kan banyak kan pemujaan-pemujaan di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Hei mau nasai ngai payen til anto mang sit song ti gai. Yang menjanjikan banyak hal. Tiang sut anto yang tu. Pengen dapat jodoh cepat. Hei kong mo fun jim mamang. Pengen dapat kekayaan cepat. Hei oi tat to cien coy mang. Pengen tokonya cepat laris. Oi kia gai tiam siau. Pengen usahanya maju cepat. Oi kia gai sen di mang siau antai. Diramal sedemikian rupa. Kile hisan. Pasti berhasil katanya. Ki kong jit tin sin kung. Ternyata begitu sudah percaya kepada orang itu. Mang ti jit hasyong sin kiti si. Hasilnya nol besar. Kya kai li situ tai jan ken. Betul? Betul? Yesus tidak begitu. Jasu menyong. Kalau sudah kenal Tuhan Yesus. Hai kong hyung ti si mai shit jasu. Dia tidak pernah menipu saudara. Dia tidak pernah memperdaya saudara. Perhatikan baik-baik, orang sering kali berkata, pilih saya. Kalau nanti saya jadi pemimpin, saya sejahterakan semuanya. Begitu dia jadi pemimpin, saudara tidak kenal dia dengan baik, akhirnya orang itu mengecewakan saudara. Banyak mengucapkan janji-janji kosong. Saudara tidak kenal dengan baik. Jin binis mo shit ki shit ha ha. Saudara percaya kepada orang itu. Ni siong sin lian yin. Dan hasilnya cuma satu. Kia kai li sit chu he jit kai. Kecewa. Fai sim. Betul? He ma na? Betul? He ma? Yesus tidak pernah memberikan janji kosong. Jasu ng sit janji ko mo cho kai. Baca Hosea pasal yang ke. Sekali tuh lihat kayak Hosea. Hosea 6 ayat Hosea 4 ayat ke 6. Hosea 4 ayat 6. Perhatikan baik-baik. Suji haha. Saya akan bicara ya karena waktunya ini HK ini. Ngalai kong suji ini beda sikian antan. Habis ini kaum muda betul gak? Ya, intinya begini. Umatku binasa. Ngakai sintum tet. Tomat. Karena tidak mengenal Allah. Jin beto ngsit kya ke songti. Karena umatku yang menolak pengenalan itu. Jin benga ke sintu mui sit ngai. Oleh sebab itu perlu penting mengenal Tuhan kita. Soji nasika sit pun si jau oleh sit songti. Amen. Amen. Hosea pasal ke-6 ayat 3. Lihat Hosea til si ti. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Yes. Perhatikan kalimat ini. Cikon lihat kayak Pak Kong dong. Marilah kita mengenal. Lai cika lai shit. Dan berusaha sungguh-sungguh. Lai yungkung, cincin yungkung. Untuk apa? Ay mana? Mengenal dia. Cincin yungkung lai shit sangti. Amen. Dia akan apa? Akan muncul atau pasti muncul ini yang hebat. Kipiok tin chut dia nyut tau
seperti fajar. Anda pernah lihat fajar enggak pernah muncul? Lung zong xiong tin mai xit khan nyet tao ung xit chut ma? Kecuali yang namanya fajar. Jarang muncul di gereja. Ya. Tapi setebal apa yang namanya awan, tan hehe konggia ge jun kita pun tuh, fajar itu pasti muncul. Heka nyet tao jit chut jit tin ki tao chan. Amin. 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 Kalau enggak kita gelap terus, hitam terus. Hekong monyong ini kong sika am-am. Jadi walaupun awan tebal. Jadi siangnya lagi jun pun-pun. Dan yang dikatakan di atas itu cerah. Saya tangko ankong. Itulah fajar. Kacu he nyutel. Iya pasti, bukan akan tapi pasti. Kipiokin. Di dalam Yesus enggak ada keraguan-raguan. Sejasu kitu ni cung mo tan sim ngai mo pun yang ada cuman kata pasti. Jiwe chu he jit kai fa tu pyok tin. Amen. Amen. Oh, saudara percaya Yesus. He kong hyung ti si mai siong sin jasu. Saudara pasti selamat. Pyok tin tat kyu. Enggak ada kata kalau saudara percaya Yesus mo anyongin kong tau gai. Mudah-mudahan selamat enggak ada. Hei kong yi siong sin jasu poki tak kiu leo. Di dalam Yesus enggak ada kata mudah-mudahan. Sai jasu kitu ni chung mo kong poki tak tau eh. Semuanya pasti. Lung chung piok tin tak tau eh. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pok kiu pen jasu. Bukan cuma ia muncul seperti fajar, tapi ia akan datang kepada kita seperti hujan. Metang siang kong kong oki chut chong nyut teo yang. Katakan, seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Perhatikan baik-baik ya. Cuci tang ha. Kalau hujan mau berakhir masanya. Hei kong dia ke sui, ai siwe kong lok sui. Akhirnya pada akhir hujan ini, pada akhir musim hujan. Dia tuh kaya ke lok sui tung muiau. Pasti curah hujannya lebat sekali. Pyo tin dia ke sui tung ke kong ke muiye kong pasti ang kai ye sui lok halai. Saya tinggal di Surabaya. Ngai soi si sui het ha. Ini sudah hari-hari ini sudah panas Surabaya. Lihat nyit kok nyit tuh he an shao. Udah selesai hujannya. Gel sui tuh molok leo. Pada waktu mau selesai hujan itu. Tong gel sui lok ho ji si si. Air itu tercurah. Begitu derasnya. Kan hai sui lok halai. Kalau Anda mengenal Tuhan Yesus. Hai kong yu shi song ti. Yasu. Dia akan datang seperti hujan pada akhir musim. Kilai chong dia kai tai sui tung siu mu ye sui tung. Berkatnya. Dia kai fuk. Kasihnya. Dia kai oi. Kuasanya. Dia kai nenit. Kebaikannya. Dia kai ho tu. Akan dicurahkan luar biasa. Lung chung kong ha pun sit ka. Oleh sebab itu kenali dia. So jina sika alai shit ki. Perhatikan Rasul Paulus berkata ini luar biasa. Cuci lihat kayak Paulo kong gay. Filipi 3 ayat 10. Filipi si di ship kong. Lihat di LCD ya. Di kana di siap cerita ya. Karena saya lihat Anda tidak pernah bawa Alkitab. Jin bungai kong ni tau ung sit thai sin kin. Ung yo tuk mantai sin kin o. Tergantung pada LCD. Di kau tau lihat kayak LCD. Enggak apa-apa dimaafkan. Mpa yun yan liang. Oke. Oke. Okay. Ada yang bawa HP? Dia nyintai HP. HP bukan Alkitab. HP mesin kin. Alkitab tuh ini. Lihat yang sin kin. Ini saya selalu bawa kemana-mana. Berat. Dia siang ngetai saya beri itu. Tapi ini masuk ke dalam air pun hurufnya tidak kemana-mana. Tapi tiap lo sui kia ke siliap tuh mau sel. Coba HP saya, HP Anda masukin ke air. Ini cintanya kayak HP, pihak saya itu. Ada yang hang. Itu tahu nggak kan. Mati langsung. Langsung sitet. Ada yang katanya, oh ini bisa, anti air. Ya silakan. Itu yang kong, dia tahan saya ini sih ya. Halo? Ya, Filipi 3, 10. Perhatikan kalimat. Filipi 3, yang ku kehendaki. Ngai, oi, gai, ngai, hap ji gai. Perhatikan, apa yang dikehendaki Paulus? He makai lia kai polo hap ji na. Mengenal dia. Shitki. Betul? He ma. Yang pertama kali dia mau. Cui ti jitki oi gai. Yang dia kehendaki.
Ki oi gai hap ji gai. Mengenal dia. Shit ki. Siapa dia itu? Ki hesana. Yesus. Yesus. Amin. Amin. Paulus ini orang yang sangat kejam dulunya. Ya, Paulus shit fun tuk lak dan nyin mong. Dulunya namanya Saulus. Bom pai kem yang untuk Saulus. Artinya besar. Artinya besar Paulus. Di sini kok antai. Diganti Tuhan Paulus. Ya, song ti kaki bon ko polo Paulus. Artinya kecil. Dan ko se. Dihilangkan kedagingannya Paulus. Ya, kenyuti kaki met mohati. Bukan dia yang besar. Melia ke polo thai. Yesus yang maha besar. Amin. Yesus yang kiong thai. Amin. Dia menjadi kecil. Ki se. Makanya saudara tahun depan. Negara kita akan pemilihan kepala negara. Orang sudah pada bingung, takut siapa ya pemimpinnya. Antonin tuh bingung, oh helai sah leh si kakai. Nanti kalau si A ini kepilih gimana ya? He kong licak kah sian toki jampan ni na? Kan sudah ganti nama. Yes, bon miang oh. Kan namanya Yohanes. Kiam miang onto Johan. Betul tak? Hemana? Halo. Namanya Yohanes. Kia miang lo Johan. Nama baptisnya. Kia kaya liang se ke miang. Tinggal didoain aja. Contoh si kak toka ke toka. Saulus bisa jadi Paulus. Dia kaya Saulus hiopian polo. Masa ini gak bisa jadi Yohanes. Masa liang hiopian ko Johan. Amin. 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 Apa dia harus jadi wali kota Singkawang aja ya? Hah? Biar jadi wali kota Singkawang aja ya? Yang senggau yang si Cang. Yohanes ini. Johan, ya Johan. Oh Tuhan itu luar biasa. Oh jika kau songti cianen. Dia bisa mengubah hati seseorang. Kinen kau kaipian jecak nyine sim. Tidak ada pribadi yang lain yang bisa mengubah hati. Mau jujur cak nyinen kau kaipian nyine sim. Kecuali Yesus tuh. Julio Jasu. Amin. 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 Jadi harus kenal betul. Jadi jika cincin sitke baru bisa percaya. Chang hiao xiong xin. Jangan sembarangan percaya. Mo qin cai xiong xin. Kalau belum kenal, he gong mang shit cincin shit. Anda akan ditipu. Ka han yi tin pian da. Anda akan diperdaya. Yi tin ge kao lo. Berapa banyak uang bangsa kita atau beberapa saudara kita sebangsa ini. Sit kaget kaget lagi toa. Tertipu. Tinpian toa. Karena asal percaya. Jin beto saya lon song sit. Tidak tahu siapa yang dipercayai. Nanti he sa ngshit ki he sa ki song sin gay. Saya jamin 100%. Ngai tampo jip 4%. Karena pribadinya yang bicara. Jin be ki kong. Dia berkata. Ki kong. Akulah jalan. Ngai tu he tolu. Akulah kebenaran. Jin li. Dan akulah hidup. Ngai tu he sang miang. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Mo ji cak nyin len tau tian apa. Kalau tidak melalui aku. He kong mo to kong ngai. Saya percaya. Ngai siong sin. Hanya Yesus yang bisa membawa kita. Yu jasu yang nen tai si ka. Ke dalam kerajaan surga. Soi siong ti ke kiet ka. Amin. 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 Bagaimana bisa mengenal dia dengan baik? Jampan nyin sika yo shit ki sit to ho ho tui lai. Siapa yang sudah menikah? Angkat tangan. Saya. Oke. Okay. Ini suami istri bukan? Oke, okay. Terima kasih. Kung po. Suami istri kan? Ya. Yeah. Bagus. Ini memang contoh yang bagus. Ah, lihat tuh ho gai pengjang. Jangan bilang begini, baru pacaran 3 bulan, oh saya sudah kenal dia semua. Mo kong ngain sit ki. Bohong. Pian. Betul? Yang mana? Bisa mengenal pasangannya. Hiao shit kia kai tui siang. Kalau tinggal bersama. Hei kong ki kiu ngahat. Dalam kurun waktu yang lama. Kiu kai si kian. Bahkan sampai dipanggil Tuhan pun perlu terus mengenal pasangannya. Teo siang ti se sikat jan sikat tu oi shit ki teo kai kai si kian.
Belum cukup, sudah nikah 15 tahun. Mangkel hay còn câu kết hôn được 15 năm, mangkel xịt kỳ thiếu. Belum cukup, sudah nikah 25 tahun. Mangkel câu liệu 25 năm. Untuk bisa mengenal pasangannya. Mang hiểu xịt kêu cái chén bánh nhá cái cung bao. Belum cukup. Mangkel. Untuk mengenal Yesus. Ôi xịt giá số lại gắn. Tidak cukup setahun. Kêu dịch nhanh. Tidak cukup 2 tahun. Kêu liệu nhanh. Tidak cukup 5 tahun. Nhắn yang engkau. Selama hidup kita. Jun dan sikap ke sang miang sikap ayat kita harus terus berusaha mengenal dia. Tahu sikap ke miang jun dan sikap ayung kung ayat kita. Amin. Amin. Saya mau cerita sedikit ya. Ngai ayat kongitit. Waktu saya pertama kali saya menikah dengan istri saya. Tong ngai chang khai siu kak ngai lo po ket phân si si. 3 bulan. Sam kai nhất. Saya pelayanan keluar. Ngai si phung saya ngoài bay. Koko saya telepon. Nga kai ako khao thiện. Wah, begitu koko saya telepon. Nga ya khao thiện. Dia pikir saya. Ki ba tong ngai. Ngomong dia bicara. Ki kong kak ngai. Wah, ketawa, 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 ketawa berapa menit? Wah, sin siau, kita jak si. Yang di sana koko saya. Saya on nga ko. Berkata begini. Ya nyong kong. Aku bukan suamimu. Ngai mennya lo kong. Aku kokomu. Ngai nyako. Suaranya hampir. Hampir sama. Ya kai sang jim sang tit jit jang. Salah dia. Kisah. Karena baru 3 bulan menikah. Chang sam ngai nyet ket fun. Dia belum kenali suara saya dengan baik. Kim mang sit nga sang sit to ho ho sit to tui. Setelah 6 bulan menikah dengan saya. Liu kai nyet dan heo ket fun liao. Dia ngomong sama saya. Ki kak ngai kong. Waktu kamu gak ada, kokomu telepon. Tong nyi mo li gai hanya ko yu kau tian. Tapi aku gak pernah salah lagi. Dan hai ngai mbe salah liao. Saya kenali suaranya. Ngai thang sit ya sang. Bukan suaramu. Menya gai sang. Walaupun apa? Mirip. Si yan an tiang. Bagaimana bisa mengenali yang asli dan yang palsu? Yang panjin sit ka hiu nyin cin sit ya cin cong kak kai. Anda harus pakai string yang asli, Anda akan tahu yang palsu. Ah, ni oi jit tin oi sit ya ke cin cong ngai. Ni jit hi tu ti ya ka liao. Betul? Hai mana? Betul? Hai mana? Anda harus rajin dan terus memakai yang asli. Ni Anda akan tahu mana yang palsu. Ni oi yong kong oi khin shit ya ke jin zong ge. Ka ka ge jit han le ni langsung ti. Oleh sebab itu Yesus berkata di firman-Nya. So ye na dia ja su gong chai ge ke fu jin. Pada akhir zaman nanti. Chai lia ke she kai mui si heo la. Akan banyak orang berseru. An to nyin se. Yesus ada di sana. Jasu yukai. Yesus ada di situ. Jasu yukun. Yesus berkata. Jasu kong. Jangan pergi. Mohi. Itu yang palsu. Kakacong gai. Kalau Anda sering bersekutu dengan yang asli. He kong sika yu si song cin met kak liat cin song gai. Anda tidak bisa tertipu. Nyi mbai tin pian dong. Amin. Amin. Jadi untuk berkenalan dengan Yesus butuh waktu. Jadi lai sika ai sit jasu si jau si kian. Kapan? Kisi. Seminggu sekali. Jit cak li pek lin. Sebulan sekali. Jit caknya jit lin. Ada istilah kristal. 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 Kristen Natal. Kristen Natal kiu-kiu jit lin. Datangnya cuma setahun sekali. Ah, jit nyan jit lin. Kalau Natal saja datang. Tong sintan eh hajang lai. Kalau enggak Krispas. Ah, kok mau Krispas. Kristen Pasca. Pasta Kristen. Gitu. Datangnya hanya Pasca. Lai hasai Pasta gai ha. Untuk mengenal Yesus. Ay, lai shit jasu. Anda harus setiap hari. Cikta oi mui jit nyit. Membangun hubungan dengan dia. Lai si kaju cak lai kak ke kau tung sin met. Mazmur 27:4. Mari kita lihat. Saya si pian kini sip sip di si cia. LCD-nya bisa ditayangkan. Mazmur 27:4. Si pian kini sip sip di si cia. Ini Daud yang bicara. Daud berbicara. Hai bui kong ai bai. Satu hal. Jit kian. Satu hal. Jit kian munti. Telah ku minta.
ngai tho apa diam di rumah Tuhan. Het chai chai song ti gai bu. Berapa hal yang Anda sering minta? Kita kai nyito satho gai. Saya kasih tahu ya, orang Kristen kalau minta sama Tuhan, ngai kong nyito ya, he ka jeng biasa kitu tu ka song ti tho. Malaikatnya capek. Lia ke tian si tu hot. Satu orang bisa 20 permintaan. Dicaknya nentau nyisip kian. Coba kalau kebaktian HK di sini berapa orang minta semua satu orang 20. Nyisikan dia HK si Fui Lian Tau Nyin coba dicaknya nyisip kian. Malaikatnya lembur. Lia kai tian si bejo jagung. Catetin permintaan Anda. Lai cao nyitau tau kai. Betul? Hema na? Betul? Hema? Bisa jadi di surga diatur, ya malaikat sip-sipan aja, gantian. Lihat ke tian tong tang dia tian si berkong, begini berkong, eh nak piong lagi, bon kong. Karena orang Kristen kalau minta borongan. Jin beli lihat ke kita tu jin hato, jauh mau borong eh. Daud berkata satu hal. Dia ke Thai beli kong jit kai si. Tidak banyak. Moto kai. Hanya satu saja. Tan siang jit kai. Diam di rumah Tuhan. Het chai tiam tiam chai song ti ke bu kai. Betul. Betul. Hei mana? Apa artinya? Hei majisina. Apa dia harus ada di gedung ini tiap hari? Tidak. Hei ki oleh saya lidip sintong ni. Ini bicara soal heart. Dia tuh hei kong tau si kakak sim chung li. Bicara soal hatinya Daud pengen selalu bersekutu dengan Tuhan. Kong tau dia thai bukai sim oi chong diulut kak song ti cin men. Dia hanya minta satu. Ki se tau jit kai. Supaya bisa bersekutu dengan Tuhan. Hiau kak song ti cin men. Menikmati baitnya. Kak song ti cin men. Menikmati kemurahannya. Hiong siu kia ke enci. Menikmati pribadinya Tuhan. Hiong siu song ti kitan sa. Daud hanya minta satu. Che tau jit kai. Amin. Amin. Anda datang ke Yesus minta berapa? Ye hung ti si mai lai ja su men nen tau kito kai. Berapa permintaannya? Tau kito kai. Halo. Halo. Bisa 20, bisa 40 permintaan. Ya tau 20 kai, 40 kai. Daud cuma satu untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Dia tai bi se tau jit kai ka song ti kau tung cin men. Baca satu ayat lagi Mazmur. Tuk kajit kai kencet. Pasal yang ke-84 ayat 11. Si pian ki pat sip si. Ini lagunya ada ini. Satu hal telah ku minta. Adiu kia ko. Kepada Tuhan. Betul? Betul? Yang ayat ini berkata begini. Lebih baik satu hari. Betul? Di pelataranmu. Lagu-lagunya Daud ini banyak dinyanyikan. Kia ko antona le chong ke si pian. Daripada 1000 hari di tempat lain yang benar. Cui kong ojit nyit, cai song ti jang ko nyit cian nyit cai ngai pai. Saya seringkali melihat banyak orang Kristen ibadah hanya 2 jam. Ngai si song kon dia ke kitu tu ke nyin si fei liang ke tiam chung. Kalau HK 1 jam setengah. He kong dia ke HK cak pan tiam chung. Betul gak? He mana? Sudah. Lama sekali. Hot yang nyok leo. Padahal kalau nyanyi lebih baik 1 hari, betul? Tapi congko jit nyit. 1 hari itu berapa jam? Jit nyit kita tiam cung. Halo? Halo? 1 hari berapa jam? Jit nyit kita tiam cung. 24 jam. Nyisip siya tiam cung. Tapi ibadah HK 1 jam setengah. Dan hei, lihat kayak cifu HK capan tiam cung. Goyang dombret. Kayak jauh le jauh hidup muncul. Waduh, lama sekali. Aduh, hankil. Padahal kalau nyanyi, lebih baik satu hari. Nyit-nyit kojang. Saya berdoa supaya Singkawang gak usah banyak mall deh. Ngai to kau singkau yang montong mall lah. Kalau dari mall itu bisa nyanyi loh. Ada lagunya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari bukanya mall sampai tutupnya. Bisa tahan loh. Cung nyut tau cut, tau nyut tau loksan. Cung dia kayak mall kayak mun, tau kan mun. Maaf kata ya. Biasa yang paling bertahan itu kaum Hawa. Cuy pun si kaitit hai sana. Ngin.
Kalau saya ke mall sama anak saya ini maupun yang cicinya. Hei kok ngai kak ngamai himal, kak kaget saya himal. Saya tanya begini, di mana yang ada tempat duduknya? Abu yo cho cho ke bui. Saya duduk aja. Ngai cho. Mau keliling-keliling dah. Nyitin ya. Saya tidak punya karunia untuk kelilingi mall. Ngai amoi mo anyong he entian ke kai tin li tin ke. Untung cuma satu di sini. Oh, saya sejit kai. Untung juga sepi. Oh, saya kak kancin. Rame gak mallnya itu? Yang Grand apa itu namanya? Grand mall, Singkawang ya. Sekali mall Nawa. Udah pernah ke sana? Sini kai mah? Udah? Berapa Sira. Kali? Tolin. Setiap hari? Menyet. Berapa kali ke Singkawang, ke Grand Singkawang? Saya seumur-umur selama pelayanan ke Singkawang berkali-kali, cuma sekali. Ngai kita cile ya di si Fung saya jilin hikai. Itu pun diajak Pak Rudi. Katuhe Pak Rudi cew gay. Pak, yuk kita nge-mall yuk katanya. Pak sih kalau himal hang. Saya tanya ngapain Pak? Ngai kong mungkin him tamai. Ngopi katanya. Si kopi. Shh, jangan ngomong-ngomong Pak Rudi. Muka ikok. Dia dengar. Cuman sekali. Cuyit linti. Nanti kalau jadi dua kali anak saya tunjukin tuh mallnya tuh. Kak hei kong liang lin, ngai kong ngamai citi kem mall. Kalau sempat. Hei kong tato yu si kian. Dia tadi sudah nikmati choy pan ah. Tai sen ki yu shit hiong siu liya ke choy pan ya. Nanti nasi babinya tadi ya. Cunyuk. Luar biasa. Besok nak, oh besok ya, okay besok saya borong semua ya. Oh nggak buka, aduh, spesial buka dong. Ya, nah saudara perhatikan baik-baik, ah, jangan suji, banyak di tempat begitu paling betah di sana jangan. Mau anto bisa ngopi sika an sukat kai? Harus suka di rumah Tuhan. Sukat saya song. Suka membangun persekutuan dengan Tuhan. Sukat lekat song ti tin men. Amin. Amin. Saya dibangunkan Tuhan jam berapapun. Ngai pun sangti cewek siang kita tiap tuh ha, mai tiap jam. Kadang jam setengah dua. Sangat liang tiap pan. Kadang jam setengah tiga. Sangat liang tiap pan. Kadang jam tiga. Sangat sam tiap. Saya bangun. Ngai hong. Saya nikmati firman-Nya. Ngai lai hong siu kia kai. Saya bagikan kepada anak-anak Tuhan yang lain. Ngai fatshut pun ngakai sinto. Tak percaya tanya Pak Rudi. Ngsiong sin nyimun Pak Rudi. Saya dulu takut bangunin Pak Apin. Jadi enggak saya kirimi dia. Kayak enggak Pak Apin mau kirim. Ya, tapi selalu ada sekitar 200 lebih teman saya. Si song ngai ju ban liang pak lang jap pen ju ngai pen ju. Subuh-subuh. Stoto. Saya kirimi firman. Ngai ki fuk jim bun ki. Amen. 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 Anda kalau bangun pagi ngapain? Yung di si mai ni hao zho zho hong met mai na. Paling bangun kencing tidur lagi, betul? Paling hao ngai siao pen ju semu. Betul? Hei mana? Halo, katanya gini, masih gelap. Hanya kok, han mangkong si han am. Masih ngantuk. Han mucu sep. Apalagi musim hujan. Aduh dingin-dingin enak, tidur aja. Lo si tian an ho shoy lang lang. Betul apa betul? Hemona. Betul? Hema. Coba ya, teladan Yesus, Markus 1:35. Si konsejat jasuai, si mako. Tuhan Yesus memberikan teladan. Jit hisam si mjat. Pun di kayak pengyong. Perhatikan kata-kata Markus 1:35. Acikan dia kayak Marko jit di samsip jit. Pagi-pagi benar. Cocok. Betul? Bagus loh ayat firman Tuhan ini kalau ngasih penjelasan itu bagus. Pagi-pagi benar. Dia sinkin kongsikat. Di shift pun kian cocok cincin cocok. Waktu hari masih gelap loh dijelasin tuh. Ah, tong dia kayak mang mamung mamung mangkong sih. Yesus apa? Yesus makanya? Yesus apa? Bangun. Nah, Yesus hong. Dan pergi ke tempat yang sunyi. Ah, he cincin ke tifang, bisa? Untuk buang air kecil ya. He siap pian mah? Eh, untuk apa? Mana? Berdoa. Tokau. Kalau Yesus saja perlu berdoa.
hekong Yesus han siyau ai to kau. Apalagi saudara dan saya. Apalagi nyi hyung ti ti mai kangai. Harus suka berdoa. Jitin sika oi suka to kau. Bangun hubungan yang intim dengan. Lai kau tung sin met kau tung ka song. Saudara pasti kenal dia dengan baik. Hekong sika ju kau tung sin met. Kalau saudara kenal dia dengan baik, saudara pasti bisa percaya dia dengan sungguh-sungguh. Hei kong sika shit ki jai kong sika jit hin nen siong sin ki. Amen. Amen. Saya mau saksi sedikit ya. Ngai tau ken cini tit. Saya mau ke Kalimantan, saya terkejut. Ngai lai sika ngai hak to. Karena anak saya berkata, pi aku mau ikut. Jim bai ngam moi kong pi ngai oi ten ni. Gak pernah terjadi. Shit fat sen ngai. Anak-anak saya kalau tahu saya mau ke Kalimantan, tidak ada yang mau ikut. Saya dikasih jurus sama Pak Rudi tadi. Jangan bilang ke Kalimantan, Pak. Mau kong hisika, Pak. Bilang ke Malaysia. Kong hi Malaysia. Kan sudah dekat kucing kalau ke Sambas. Kata kyunyo taku-taku, saya kucing kan. Kan saya cerita, kalau saya bilang, saya mau ke Singapura, anak-anak tanya, keluarga tanya, kapan bi, kapan bi? Kan ngai kau hei kau ngai Singapura, ngai kayak si ngci men kisi, pi, kisi, pi. Tapi kau ke Kalimantan. Tan hei hei kong loi sika, dia coy, tiam-tiam. Diam semua. Tiam-tiam, lucuk. Nah, dia ikut, dia ngomong, pi, kita mau ikut. Pak, ayo tan saya. Tan ngai. Tapi ada syaratnya. Tan hei juu tiaw kian. Kalau duitnya ada, bi. Kalau kayak lui he juga lui. Kalau papi enggak ada duitnya enggak usah. Hei, kalau papi mau kayak lui, ngsi lah. Tujuannya baik, dia enggak mau memberatkan saya. Kayak kayak mutin an kiang ki mepun ngai ju 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 tam to an chung. Tapi enggak saya tanggapi. Tan hei ngai mo choy. Saya cuman bilang sama dia. Ngai cuma kak kinyong kong. Beli tiket PB. Mai piao. Untuk dua orang. Liong sa ke piao. Tanya, loh duitnya ada bi? Kemun, ngeli yuk mau bi? Tenang aja. Piong tin lai. Pesen tiket dulu juga. Liong kai. PP, betul? Kalau dulu saya... Koi fui liong kai. Kalau dulu saya diutus, perginya dikasih. Pulangnya cari sendiri. Saya sompong sih. Hi, ini kata, con ini kata, tansim. Saya bilang sama dia, beli tiket PP. Ngai kaki kong, mai loi fui piao. Nanti di Ponti, booking hotel semalam aja, besok kita ke Sambas. Aka tin li kon sao zo si ka hi ku ta. Urusan tu tinggal di Sambas, papi yang urus semua. Sai hi to ku ta ngai chu li. Kenapa saya berkata begitu? Ta mai ngai nyong kong na. Saya kenal Yesus saya. Ngai shit nga ka Yesu. Amen. Amen. Saya percaya dia. Ngai siong sin ki. Saya bilang sama anak saya. Ngai kak ngai anak kong. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hei kong sika cincin kak melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Si fung ki yung cincong di tiaw sim. Dia akan sediakan semuanya. Ki cung sim kak sika. Amen. 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 Gak percaya tadi malam saya kasih ke dia bukti. Ngsiong cincin sabu am ngai. Saya bilang gini, non. Ada yang kirim berkat buat pelayanan di Kalimantan. Yunin ki berkat lai sika. Saya udah pesen Surya Travel di Singkawang. Ngaji kintin yau lia kai cha fui. Senin pagi saya akan berangkat kembali ke Surabaya. Pai jit jau sin ngai kui chon si sui. Diajak teman di Sambas. Saya kuta kawan saya. Ngobrolnya di Sanggolido. Saya Sanggolido tadi malam. Tadi malam saya pelayanan di Sanggolido. Sabu am ngai saya Sanggolido untuk sibung. Balik lagi ke Kalimantan ya pak. Tau con dia ke Kalimantan. Kapan? Kisi. Desember. Sip nyinyat. Nanti Natalan kita di Sanggau Kapuas. Kaha saya Sintan sih saya Sanggau Kapuas. Masuk ke mas Sedekau. Apa? Sedekau kah? Kok Sedekau sih? Sekadol, Sekadol. Ya, balik. Kita ke Sekadol, langsung saya bilang kita langsung ke Melawi. Sika-hisika loh, langsung hi Melawi. Padahal duitnya belum ada. Ayo ke lui manggil. Tuhan saya. Ngagai sakti. Jitin.
jenpijang. Amen. 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 Dia ya dan amen. Ki tatap piok tin jiu. Namanya Jehovah Jireh. Ki agai miang anto ki jenpijang benci. Tuhan yang menyediakan segalanya. Ki jenpijit siat bencitka. Amin. Amin. Ingat baik-baik yang Tuhan menyediakan yang saudara perlukan. Di tang ho song ti jun pi chang lung chung si ka si yau gai. Bukan menyediakan yang saudara inginkan. Me jun pi chang ni ka tan sa oi gai. Tapi yang saudara perlukan. Tan he ni si yau oi gai. Dia pasti akan cukupi semua. Ki pyo tin met ju pun si ka. Amin. Amin. Saya pulang pergi Kalimantan, Jawa, Surabaya. Ngai Kalimantan jauh a lay lay fui lay fui. Sudah mendekati 40 tahun. Song hasi sipnya neo. Bayar sendiri. Tan saban. Tidak ada sponsor. Monyin fui kip. Kalau ditanya Pak, yang siapa yang sponsori Bapak pulang pergi Kalimantan? Hei kong lemu nai lay sap fui kip nyi lay lia kai lay fui kalim si ka si sui. Dengan bangga saya berkata. Ngai Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Nah, ada yang mau support pelayanan misi di Jawa itu. Saya jauh amonin oleh kasih cantikkan oleh misi. Sekali pergi bisa puluhan juta. Jilin lehi. Tergantung lama tidaknya pergi. Kon kita kiu si ken. Sekarang banyak gereja enggak semua. Liha anto sintang melungsung. Senengannya gini. Nyongin. Ngerti maksudnya? Terima. Tak sang siap, tak sang liam. Jarang yang mau memberi, jarang. Ansau oi pun gai. Kalau bisa masuk banyak. Hekong hiau lo toto loi. Kalau bisa enggak usah keluar. Hekong hiau mau cut. Yang penting apa? Masuk. Asa cuy cung hiau lo. Makanya Tuhan kita harus kita andalkan. Makanya sika aji kau cuci sika yang ti. Percaya saja. Siang singgi. Jangan takut. Mau kian. Mau? Ay. Mau? Siapa yang mau percaya pada Tuhan Yesus? Tidak perlu takut. Percayai dia. Siang singgi. Mari bangkit berdiri. Lai sika kian. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita menghampiri Tuhan. Nanti Kapin yang berdoa buat kita. Haleluya. Dai Paul Seven sika kai chu. Xiang xin mo kiang ya. Kita kita ma kai fat sen du ha, ng si kiang. Xiang xin sika kai ja su, nan chun phi pun sika si yao kai. Ngai su si di, i song di. Jitin pasen atas tingkat jitiau, sin sin siang tinggi. Sika ayang tinggi lay kongte, sika ayin sin sika ke songte, ay sin songte, sika ay sin sika ke songte, jin jin sin tinggi lay kong, sika ayu jung kung lay kong sin men, sin lay sika ayu tian tinggi, tian sin tinggi, sin bu sika ke songte, tian nen ke songte, nen ke do jin tian bu sika. Tuy nhiên thì căn nhiên sẽ ghen đến thì các chi trong cổng có khó nên tân hệ thì các cái sống thì cổng luôn xuống yêu khó nên tuy nhiên trong xin 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 bệnh nhân luôn xuống cả yêu khó nên và cá nhân thì các nhận chân cái xin xin tuy thì các cái sống thì các yêu chân cái xin 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 sống thì lại còn thì cái xin thì các cái sống thì ơi xin thì các cái sống thì còn thì cái khiến Chúng tung cả cái xin mẹ Xin cả dạng hiểu xin kì Xin 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 Cảm xia đi Chú Gia Sư Đại xong xin đi Xong đi Đại xong xin đi Gia Sư Xin cha đi 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 X
sika ke su ya su chen nen ke su yu chai sika sim chung ka sika thung chai tai sika hit den sin a san ye chen sin ke sika hiao chen sin ke sika e shit ke sika e shit ke sika e chen met yung bong ka ke chen met sang hiao shit ke sin song chen ke kam cha ni su ya su tho ko nya pu nin chon chut kai pu dim ngai ta tet to nya kai pu he ngài tớ lấy hiền siêu lẽ cái phụ hi ở sâu xuất lẽ cái phụ hi phun nhân tình cảm cha như chủ gia su như yêu khen tài lẽ cái chỉ phối chung theo tớ mới như khen tài cả dịch tỏ ngài tớ giờ ấy chọn ngài song sinh sinh lên yêu cảnh được thùng thải ngài tớ xăm mang yêu chuẩn si si ngài tớ cảm ơn ngài tớ nén tài lẽ cái phụng hiền lấy tớ nhà cái miền chén thời gia su cái tu cái miếng chín chàng cái phụng hiền họ cho chủ cái công tác xây là li tít cảm cha nhi chủ gia su hương thịt thì mới muốn chỉ cả sung siêu khe hằng lấy chỉ cả cái hạ ca chỉ với từ lý bứt gì tận này cái phản nhi mô hẳn gì chỉ cả là sung siêu tiếp cái bình an tiếp cái khai lạc tiếp cái khiển khăng sung mạnh là chỉ cái tâm trung vì mới chủ gia su sạch chỉ cả cái hiện xuất lấy cái sĩ phụ bất chỉ đó chỉ cả xin cái sát đất đó dẫn dẫn cái sang miệng xin linh xin ly khai hương thịt thì mới chỉ sang cái đó thông thái tại sĩ cái tất sinh cái lỗ sĩ cái là chấp nhận cái phúc sĩ cái là hưởng chịu nhận cái phúc sĩ cái là trao chịu nhận cái phúc bất nhẫn nhẫn họ tất sẽ giả số cái tu cái miệng sĩ cái cảm ơn sĩ cái tổ cầu chấp tổ sa sĩ cái sẽ con amen hallelujah thôi chân thì hương thịt thì mới